Balik lagi di channel Gani November, seluruh kalian diboncengan. Balik lagi terang, gue udah seminggu mau pinjam nih. Sibuk kali, gak nggak tengok aku lagi syuting. Syuting ini, mantap kalian ya. Siap, 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 ikut lagu. Udah. Oke. Buka. Kali ya, gratis ya syuting-syuting ya. Iyalah. Ngomong-ngomong studio baru nggak? Bagus kan studio yang kita nih. Keren kan? Ini karena 10.000 subscriber kan, jadi aku ngucapin makasih banyak lah buat kalian yang udah subscribe aku sampai detik ini udah 10.000 subscriber. Tapi kalian nggak bakalan sering lihat muka aku ini karena khusus Q&A. Jadi aku sebenarnya ngajak Kevin Marcel ini. Jadi tahu Kevin dia? Marcel kan? Kesian yang subsidi ini. Makasih lah. Jadi di 10.000 subscriber ini apa hal apa yang paling beda gitu? Bedanya aku kalau malam nggak bisa tidur kayak tadi malam. Kenapa pula? Laper aku le. Oh lapar, belum makan apa gini ya? Iya. Singkat ada tikus apa di belakang lu? Nggak tahu. Ada biar anak musik tuh. Banyak. Ingat mengaku kamar siapa ini? Studio kami lah bang. Iya. Abang siapa? Kami ini berani kali bang. Ini foto kecil lo. Selamat datang Maya. Ini baik makan aja. Oh iya. Baik kali, kayak gini lah. Apa sih yang bikin 10.000 bisa top udah 10.000 nih? Semua karena subscriber aku lah yang memang support dari awal lah. Sama aku sebenarnya terinspirasi dari kamera atas yang suka ngomong-ngomong tentang Medan ya kan. Yang subscriber banyak. Ikutilah di jalan. Mungkin di jalan itu ngandai kayak gitu. Ini pertama dari Suprastio Foto. Butuh berapa lama biar subscribernya banyak? Buat channel itu tahun 2013 dan sekarang dari 500 gitu. Kalau aku tuh dulu banyak, aku ada 3, cuman yang jadi kamar atas waktu tahun 2014. Jadi habis putus kan, galau-galau bikin, rupanya booming pula. Yaudah, berapa lama ukurannya itu tergantung kreativitas masing-masing lah. Kalau channel aku sebenarnya dari tahun 2011, tapi baru mulai aktifnya itu 2016 motovlog. Jadi kalau masalah berapa lama kayak kata Bu Kevin tadi, kalau yang kreatif pasti cepat. Tapi bukan berarti yang masih dikit itu nggak kreatif, itu prosesnya orang beda-beda. Dari Florencia. Kalau cewek cepat. Halo. Halo Florencia. Yeah. Halo Mbak. Kalau aku kayak YouTuber Medan makin naik lah ya. Enggak, maksudnya gini, jujur lebih kreatif daripada kita. Aku ya, maksudnya orang tuh lebih niat kok dibilang ya kan. Bikin apa segala macam editingnya dibilang ya bagus lah gitu. Untuk Brandy, Yunita Elizabeth sama Dinda siapa ya? Gila lah, luar biasa lah. Noe itu dia buat Noe aku tantang lo kemari ya sini ke Bawandawan karena dia perempuan makanya aku berani. Sebenarnya kalau YouTuber cewek di Medan kalau aku lihat kembangan channelnya luar biasa. Lagi Dinda Safai. Gila. Udah berapa? Dinda Safai terakhir aku lihat 178.000 subscriber. Gila. Nah, Dinda semoga nonton ya. Kapan kita collab? Nah, kapan kita collab? Tapi jangan make up ya. Dan gue make upin pula kami. Game apa aja yang udah pernah abang-abang main ke aku? PS2. Oh berarti ini PS3, PS4. PS1 lah. Aku PS1 yang paling aku suka Super Shot Soccer. Udah pernah ada yang main Super Shot Soccer? Yang tendangannya tiba-tiba jadi angin apa badai. Nah itu ada tuh, biasa aku mainnya di warnet. Pesan XT1. Kok mainan kau snack di HP aja pun bangga kali kok. Tetris bang, tau kan Tetris, itu mainan aku. Mainan di TV kan, nah. Itu kan ada yang settingan ya. Wah gitu. Satu kan ada Tiga satu dua. Itu kan bang, iya canggih. Mau ngaku, iya. Mana sih? Tiga. Tiga. Ya, ini banyak juga nih yang nanya ya. Dari yang pertama tadi si Mia, si Debuta, Artista, sampai yang lain-lain. Kalau nanya kapan nikah, kita tanya sama yang paling tua dulu. Siap!
intinya jangan bilang kapan nikah, yang penting bawa kena calonnya, udah itu aja. Nggak, kalau aku nikah kalau nggak Sabtu Minggu. Hei, dia mana? Alah, kura-kura gini ambil gestur padahal ambil. Halo. Bagus, Ari Sandi. Apa motivasi yang bisa buat kalian di YouTube terus setelah dijalani? Apa keuntungan YouTube itu sendiri? Buat kalian, motivasi buat YouTube, aku pengen jadi orang bermanfaat aja. Enggak betul, jadi ke Kota Medan ya, maksudnya informasi Kota Medan itu. Informasi, informasinya banyak yang kenal. Mungkin, jadi nggak terlalu lah. Setidaknya gini, ketika karya kami itu dihargai dengan komen-komen kalian, like kalian, itu udah rasanya kepuasan apa? Yang lainnya. Itu lebih dari segalanya. Jadi thank you buat yang udah komen, like dan sebagainya. Sederhana aja. Jadi aku pengen ngupload, jadi suatu saat beberapa tahun depan tuh siapa aja bisa lihat, termasuk anak dan segala macam, itu aja sih. Jadi kepuasan tersendiri. Ini plan nomor satu nih yang nggak bisa. Memang dibilang orang sombong terserah, nggak peduli. Banyak kali yang ngapresiasi, itu aku suka. Jumpa di jalan, ada yang kenal, padahal aku nggak kenal. Itu jadi enak kali bagi aku gitu. Tahu sih di Kalang bang, sekali-sekali main-main lah. Ini buat Yobel pertama. Kalau misalnya ada tempat bagus sih di Kalang, tempat ngopi sih di Kalang, apapun yang bagus sih di Kalang, DM-nya si Gandhi. Macam kalau misalnya kita ada atau misalnya si Gandhi ada waktu, dia bisa langsung survei dan main di situ ya, jumpa sama kalian, ngopi ngumpul sama gue. Sukanya kamu nih, sukanya jadi motor. Sukanya paling agak susah lah, keluar-keluar, harus keliling berapa hari sekali. Pernah mau berhenti karena memang sibuk kan. Karena motor vlog itu kan gak kayak vlog-vlog lain. Kita harus nyempatin satu hari atau dua hari untuk nge-vlog. Sukanya enjoy karena memang dari dulu. Bang Gandhi, kenapa ban motor abang bisa mutar? Nah itu kenapa gitu? Pengen tahu. Kenapa? Telak komedi ya? Awas komedi ya? Aduh, anak mana kok pak? Buka ayo pak. Headshot. Pexoden. Headshot. Langsung dingin otak gue deh, dingin. Bang, gak ada rencana pakai moge? Yang nanya siapa? Agung Novrian Kosmi. Ada, coba gak moge, pinjam gak? Ada Dinda Nuskore GV 1-2. Hal apa yang sering dilakukan para jomblo di saat malam ini? Ngabisin sabun, udah ya. Terus aku gak tahu, karena yang jomblo mereka berdua. Oh, dia udah punya. Dia udah di Insta story-nya kalian lihat. Oh. Berarti yang jomblo. Apa kegiatan buruk orang abang? Aku kebiasaan buruk itu jarang panjang-panjang balas line karena aku malas ngetik orangnya. Buat telepon aja deh nanti ya. Pegang cakap. Kenapa ya 6969 12? Lupa letak kunci kereta. Iya, mak. Gandinya sering lupa. Dia pernah kena tangkap polisi. Padahal dia udah pakai helm, spion udah pakai, apa yang pengaman tangan udah pakai. Stop polisi. Ya, dia nggak bawa keretanya. Ini dia di jalan. Kita akan memulai nyari dulu ya. Siapa penemu kerupuk jange? Apa manfaat mengkonsumsi aku setiap hari? Wenia Delia, kenapa Bang Gandhi lebih milih jadi YouTuber daripada kerja di kantor atau kerja di tempat lain? Nah, tapi sekarang aku ada kerjaan lain sih selain di YouTube. Aku bukan wartawan di salah satu media. Sebetulnya kalau aneh aku nambah ya, nyari duit itu bisa dari mana aja. Bukan berarti kita udah kerja di kantor atau suatu perusahaan, kita nggak bisa berkreativitas. Semua itu ada kemungkinannya. Apa itu? Gimana menjadi motovlog? Anggapnya apa aja? Untuk menjadi motovlogger mungkin. Motovlogger itu yang pasti lo harus naik motor, kereta. Jangan kau naik kuda, nanti jadinya tau parivlog. PDS. Yang tadi nanya pakai kamera apa, aku pakai Xiaomi. Untuk suaranya itu bisa dari HP, bisa kalian modif juga. Kalau kalian mau tanya cara modifnya, kalian buka channelnya Google Motovlog. Kalian dan Robi kan, kalau disuruh pilih, pilih Raisa atau Pevita? Apa? Apa? Mana Pevita?
Kok setiap motovlog jumpa jalan gue tembak, jumpa jalan gue tembak. Makanya jumpa jalan. Ya lama terusan. Yang merasa mantan tuh komen aja di bawah, mana tahu kan. Iya. Cek aja nanti kalau enggak ada komennya berarti enggak ada mantan gue ya. Kan? Oh, mantan aku enggak tahu lah ya, cuman yang udah ditinggal nikah. Udah ada 4 mantan aku nikah. 3. Ini yang banyak juga yang nanyain istri kayak Mas sama yang lain-lain enggak sebutin. Kapan ngumpul? Barang subscriber-subscriber banyak kali, wah itu suruh wajak ngumpul cuma 1-2 orang enggak mungkin kan. Nah tapi nanti lah kita buat ada rating bareng. Ketiga, pernah enggak kecelakaan parah atau enggak parah waktu naik kereta? Nampak ini cerita naik kereta? Enggak, jatuh dari kursi. Kenapa? Ini diserempet. Ini ya wah, wih. Ini itu aja, mohon maaf buat yang belum bisa dibalas karena ini panjang lagi videonya lagi semua nontonnya ya kan. Yang pasti aku mau ucapin makasih banyak buat yang udah subscribe sampai 10.000 subscriber ini. Kedepan pasti aku bakal buat konten-konten yang lebih menarik lagi. Motovlog tetap gak akan dihilangkan, tapi aku tambah konten-konten yang mungkin lebih menarik, lebih bermanfaat buat kalian semua. Semoga kita makin banyak, makin ramai. Terima kasih banyak buat Tuan Tio. Nah buat kalian yang mau tahu kenapa dia nak kenal blog, kenapa lagi, buka channel dia nanti ya. Oke, Tio juga di channelnya, channel aku Kevin Marshall, channel Tio, Tulang Tio. Makasih udah dukung anak-anak Medan untuk berkembang ya, udah 10.000, makin banyak lagi yang naik segala macam. Makasih banyak support. Jangan magical gitu. When you see it. Forget everything you wanna eat away. Kok apa kan? We are legend every day. Oh man, I feel in my heart beating. I feel my heart underneath my skin.